Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pemirsa UGTV dan Pejuang Kompetensi dimanapun berada Jumpa lagi pada acara Podcast GNIK Acara ini merupakan kerjasama antara Universitas Gunadarma dan Gerakan Nasional Indonesia Kompeten yang didukung oleh UGTV dan MBO Indonesia Podcast ini sendiri adalah bagian dari dukungan kepada Roadmap Kolaborasi Nasional Menuju Indonesia Kompeten Tahun 2030 Bisa dinikmati di channel IGTV dan channel Youtube GNK sendiri Nah, episode kali ini kita akan membahas spesifik tentang dialog sosial Dan hubungan industrial pada masa pandemi Bersama saya ditemani Bapak Dadang Budiaji Apa kabar Pak Dadang? Oke, ah, ya. alhamdulillah nah, Senang sekali Luar biasa asli pada di podcast. Mantap. Beliau adalah senior manager HR PT Multi Garment Jaya serta sudah mempunyai banyak sekali pengalaman organisasi di daerah Bandung. Nah, memang kebetulan kita mengadakan sesi kali ini melalui zoom karena pada adang, e, sendiri lokasinya di Bandung ya Pak. Bapak orang asli di Bandung atau asli oh, mana? As, asli, asli putra daerah orang Bandung. <laughs> Oke, okay, luar biasa. Nah, uh, oke okay, Pak, kebetulan lagi nggak nggak bisa ke sana ya, tadinya pengen ke sana ke Jakarta. Bapak nah, berarti kita ini ngasih sinyal berarti podcastnya kita bikin di daerah Bandung mungkin nih. Lain kali ya nah. dan kali kali bikin di Bandung. Oke, okay, Pak Dadang uh, ini kan saya sebagai orang awam ya, uh, saya kurang mengerti dengan uh, dialog sosial dan hubungan industri industri pada masa pandemi gitu. Tapi kira-kira pak yeah. uh, definisinya itu apa sih dan uh, pentingnya itu kenapa dialog sosial ini perlu dilakukan? gitu Memang kalau kita bicara sebenarnya istilah dialog itu dia istilah umum dalam komunikasi, mas. Ya, yeah. jadi pada saat ada dua orang ngobrol gitu, bertukar pikiran yang ujung-ujungnya adalah punya kesempatan, ada solusi, itu sudah merupakan dialog. Secara um, jadi dialog ini sebenarnya adalah aktivitas kita yang umum. Kalau kita lagi membicarakan, membahas sesuatu dua orang atau lebih gitu, ya, dokter pikiran sampai akhirnya kemudian ada satu kesepakatan itu sudah masuk ke dialog. Jadi mungkin ini ada tambahannya sedikit istilahnya itu ya dialog sosial. Dialog sosial ini adalah satu istilah sebenarnya ada di dalam e, bidang hubungan industrial. Kalau dulu itu istilahnya hubungan perburuhan, barangkali. Tapi lebih modern karena pendekatannya lebih makro, jadi hubungan industrial. Jadi intinya sebenarnya dialog sosial itu adalah komunikasi di dalam konteks hubungan industrial. Nah hubungan industrial sendiri sebenarnya adalah satu sistem hubungan yang ada di antara pengusaha dan pekerja plus pemerintah. Makanya mungkin mas Jos pernah dengar istilah biparti, Triparti Kalau B-Party itu kan dua pihak antara pengusaha dan pekerja saja. Tapi kalau sudah masuk unsur pemerintah, di atau di atau kemudian tenaga kerja yang terkait dengan hubungan industrial, nah itu masuk kepada hubungan tripartit. Yang kami rasakan dan mungkin juga banyak perusahaan lain merasakan. Ya, waktu kemarin dua tahun lebih itu dunia ini ditimpa musibah pandemi COVID itu, itu banyak perusahaan-perusahaan kan terdampak. Di kemudian muncul persoalan karena banyak perusahaan itu nasibnya di ujung tanduk. Iya benar sekali nah bagaimana cara nah itu sebenarnya latar belakangnya sehingga perlu ada satu dialog terutama antara pengusaha dan pekerja bagaimana mempertahankan kelangsungan perusahaan dan tentunya juga mempertahankan kelangsungan kerja dari para karyawan kurang lebih gitulah latar belakangnya ya mas Jos ya oke baik pak nah karena bapak tadi menyebutkan tentang pandemi ya memang apakah ada pak Perbedaan dialog sosial ini sebelum pandemi, lalu saat pandemi, dan pasca-pandemi. Kalau dari sisi kerangka, yeah. sama saja sebenarnya konsep dan kerangka itu sama. Hanya pada masa pandemi ini, presernya lebih kuat, Mas Jos. Yeah. Lebih kuat karena banyak perusahaan kan terdampak, cash flow-nya keganggu, sampai mungkin nggak bisa bayar upah, problem dan nggak bisa bayar THR. Iya benar. kan bagaimana mau di PHK juga kan nggak gampang. Apalagi bener. juga perusahaan juga bukan mau mau bubarkan perusahaan kan gitu, pengen mempertahankan justru kan gitu bagaimana cara. Ya maka semua pihak ya semua stakeholder khususnya pengusaha dan pekerja kan harus duduk bareng dan membahas bersama. -sama. Ini nasib kita itu di masa pandemi ini bagaimana nih? supaya kita punya kepentingan itu bisa terlibat. Jadi tekanannya lebih kuat gitu mas Intinya begitu sih sebenarnya Sehingga memerlukan satu pendekatan Yang mungkin dulu nggak dipakai Sekarang harus dipakai mm -hmm. ya. Karena tekanannya sangat kuat Dan pertaruhannya kan Kelangsungan hidup perusahaan yeah. Dan pekerjaan dari, dari Para karyawan kita sendiri Oke, okay. nah kalau misalnya bicara praktik pak uh, Saya mencoba Membayangkannya uh, di posisi bapak Mungkin perlu mengkomunikasikan Sesuatu yang sensitif itu step-stepnya bagaimana pak? Kalau misalnya di teori kan ya yeah. kita ngelihat dari employer ya terus ada um, dari sistemnya gitu. Tapi secara overall sistemnya itu seperti apa pak? Kalau kita lihat pada umumnya model tentang dialog sosial, iya, yeah. itu selalu muncul gitu satu satu konsep yaitu partnership. Partnership, partnership ya? Partners. Betul kemitraan. Jadi semangat kemitraan inilah yang harus muncul, yang harus di diperkuat. Jadi bukan satu hubungan yang sifatnya dari perusahaan itu instruktif atau perusahaan yang lebih dominan itu nggak bisa. Dialog itu kan harus harus dalam kondisi kesetaraan dan ada hubungan kemitraan baru bisa dilakukan dialognya. Ya kalau nggak ada itu agak susah, apalagi. Ya sebagian dari para pekerja kita itu masih punya satu stigma ya tentang mungkin perusahaan-perusahaan yang di masa lalu itu ya kalau ngomong secara vulgarnya begini ya kalau lagi untung nggak pernah ngomong ya Jadi kalau sudah rugi baru ngomong iya iya kan itu itu satu satu kondisi emosional atau psikologis yang harus diperbaiki. Ya karena kita menghadapi ancaman bersama itu kan harus dikondisikan di dulu kayak. suasana kebatinannya, kan harus ya, ya. harus dikondisikan dulu. Ya, hmm, oke. Okay. Nah ini kan tadi bapak sudah membahas tentang teorinya ya seperti apa gitu. Nah kira-kira ada nggak pak pengalaman yang bisa di share kepada uh, pemirsa jadi pemirsa juga lebih, lebih dapat bayangan uh, tentang uh, aplikasi dari uh, topik ini ya bidang hubungan industrial ini boleh di bidang kalau untuk para pengelola SD itu bidang bidang, bidang yang ya. agak sulit hmm. dan sering membuat ya stressornya cukup tinggi karena industrial. Kenapa apa pak apa ada musimnya demo atau gimana ya. tuh I, karena identik dengan dua hal hmm. yaitu kelompok besar dan perselisihan terlalu <laughs> isinya itu yang ini kayak kayak kaya guru BK gitu, <laughs> yang eh. itu kalau kesadaran perselisihan ya. malah mungkin ada sebagian yang punya satu apa ya kesan ya kalau bicara hubungan industrial atau serikat pekerja itu yang kebayangnya depo gitu ya, Iya, iya benar ribut-ribut oh, soal upah minimum, ya <laughs> gugat menggugat kan kesan itu tidak selamanya gitu kondisi makro itu seperti ada di kondisi mikro. Kalau yang saya rasakan di, di situasi makro mungkin seperti yang berseteru nggak ada habisnya kan gitu ya, ya. itu. Di tingkat mikro juga, tapi sebenarnya nggak selalu gitu di tingkat mikro malah mungkin sebenarnya kita lebih lebih mencair ya. Kenapa? Ya. Karena kita satu rumah loh, dengan mereka, ya, ya kan? Ya, ya, perusahaan lagi kayak gimana problem yang dihadapi mereka juga mengerti. Cuma kan serikat pekerja ini banyak afiliasi-afiliasi kepada organisasi besar, gitu kan? Oke, ya, eh, ya. lingkup nasional, gitu. Dan tentu mereka punya kepentingan yang berbeda. Mereka tidak ada di pabrik, gitu Mas Jos. Ya, kalau partner dialog kita yang di pabrik kan memang tahu, gitu sehari-hari kan bareng dengan kita. Jadi ya, saya kira mereka lebih Empat di sini termasuk pada masa pandemi kemarin. Oke, okay. eh baik Pak. Nah um, kalau dari ini Pak pengalaman yang Bapak miliki ya. Nah kira-kira tantangan yang terbesar Pak, saya mikir sih demo gitu kan, demo yang gede gitu. Ya. ya. Tapi kira-kira tantangan yang paling besar Bapak pernah hadapi itu seperti apa Pak? Dan gimana dulu penyelesaiannya? Ya yang terbesar itu sebenarnya adalah bagaimana membangun kepercayaan percayaan ya oke okay. ini perut ya ini perusahaan ngomong kayak gini tuh benar enggak sih jangan <laughs> <-fox> ya <laughs> ngomong rugi bener kita gitu rugi gitu yeah, yeah. ya nggak punya uang bener kita gitu, nggak punya yeah. penjualan turun bener gitu penjualan itu yang harus kita create jadi yang mungkin semula ya dulu 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 mungkin kita kurang terbuka ya pada masa pandemi kemarin itu mau nggak mau kita harus lebih terbuka karena yang kita butuhkan adalah mereka ada kepercayaan kepada pihak perusahaan. So, kalau kalau nggak ada rasa percaya kan bagaimana bisa bersepakat? Ya, kadang meeting misalnya nggak selesai selesai gitu ya berundingnya deadlock aja gitu ya itu dulu besok perusahaan sambung lagi gitu. Jadi so, dasarnya adalah kepercayaan. Itu yang Kedua, bagaimana meyakinkan ya ini lingkup kepercayaan sih sebenarnya bahwa perusahaan punya good will. Ya bukan cuma mikirin perusahaan, tapi juga mikirin karyawan juga. gitu. Karena kan kalau kalau perusahaannya udah nggak sanggup jalan, kita semua bubar. Kan? Tantangan terbesarnya -tentang adalah membangun kepercayaan. Oke, okay. terima kasih Pak Dadang. Nah ini kan menarik Pak, karena uh, saya nangkepnya itu kita kan mencoba managing komplain ya Pak ya untuk uh, jumlah yang besar itu dari uh, karyawan. Uh, kita akan kembali lagi setelah ini teman-teman uh, tetap bersama kami. Global Future Membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Bersama Yuji masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma Oke, okay, pemirsa UGTV kembali lagi bersama saya Josa Andi, di podcast Pianika dengan narasumber kali ini yaitu Pak Dadang. Nah, uh, tadi kita sudah membahas tentang kepercayaan sebagai salah satu elemen yang penting untuk membangun uh, hubungan yang baik dengan para karyawan di perusahaan. Nah, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita bersama Pak Dadang. Ya, ada banyak prinsip-prinsip ya. Kalau kita mengelola hubungan industrial, nah. dialog sosial itu adalah corenya, mas. Core atau inti inti daripada hubungan selalu adalah dialog tapi komunikasi itu kan memang sering banyak orang anggap sepertinya gampang padahal ternyata juga nggak gampang sih. komunikasi makanya ada miskomunikasi pak <laughs> kalau tidak gampang tadi betul ya kalau sudah ada miskomunikasi sudah banyak keluh kesah apalagi sampai banyak demo artinya kan ada yang miss di situ benar, harus diperbaiki kan proses kadang kita harus back to basic sih sebenarnya hmm. Dan sebenarnya kalau untuk di Indonesia sendiri ya kalau kita bicara hubungan industrial itu sebenarnya guidance dari dulu sudah ada yang namanya hubungan industrial Pancasila. Oh, Oke. Okay. Jadi dasar negara kita sendiri memang sudah memberikan guidance untuk bagaimana hmm. mengelola ini yang namanya hubungan industrial di perusahaan. Malah sampai ke tingkat nasional. Karena kan yang namanya dialog sosial itu bukan hanya di tingkat perusahaan. ya yeah. Ya, ada juga kan LKS tiga di tingkat kota kabupaten tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Kebetulan saya sendiri duduk tuh di Dewan Pengupahan Kota Bandung, ya itu kan dialog juga sebenarnya ya bagaimana setahun sekali kita ngebahas soal Pak. Itu ada beberapa unsur yang harus duduk di sana itu unsur pengusaha yaitu Apindo ya saya mau masuk lewat Apindo. Ya. Kemudian ada serikat pekerja ya. Harus serikat pekerja kan banyak setelah gitu ya banyak banyak benderanya kemudian dari pemerintah ya dinas tenaga kerja kemudian dari badan pusat statistik juga masuk dari intelektual perguruan tinggi juga masuk itu hanya untuk ngurusin upah aja tuh upah minimum ya kadang mesti berkali-kali meetingnya gitu kan kemarin kayak di Bandung itu kan udah dua tahun berturut-turut ini kan ya boleh dibilang agak payah agak panas lah pas ya. sampai gugat menggugat di pengadilan juga ya ya itu kan fenomenal perguruhan kita dan Jawa Barat boleh dibilang saya Indonesia mungkin provinsi paling unik ya karena untuk SK upah minimum aja udah dua tahun berturut-turut SK-nya dua itu yaitu upah minimum untuk yang di bawah setahun dan upah minimum untuk yang setahun ke atas itu udah dua tahun dan ya, gugat menggugat lah. Akhirnya PT UN segala macam, dan memang ini kan artinya, kalau di, di tingkat makro sendiri memang ada yang harus ini termasuk regulasi dari pemerintah di tingkat mikro. Ya, kalau yang eh, saya sangat merasakan betul itu, begitu pentingnya dialog sosial itu adalah pada masa COVID. kemarin Karena pertaruhannya adalah ini, perusahaan mau jalan terus atau enggak karyawan masih bisa kerja atau enggak kan gitu gitu situasi yang kita hadapi yeah. pada saat ya seperti di industri saya kan industri pakaian apa kalau departemen store dan mall yang nggak boleh buka bingung mau jualan gitu iya 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 ya. pasti akan terjadi masalah itu ya omset kita drop cash flow kita keganggu ya mau bayar upah bayar thr tentu ada ada kendala kita harus duduk bareng nih sama anak-anak. Gimana nih baiknya? Perusahaan bukan tidak mau melaksanakan kewajiban, tapi ya kondisinya seperti ini. Bagaimana kita mengatur Nah itulah kemudian ya. yang selama dua tahun itu kalau di kami sendiri, mungkin di perusahaan lain nggak beda jauh juga sih. Ada yang cukup smooth, ada yang sampai ke pengadilan, ada oh, sampai <laughs> tahun-tahun sampai ke mahkamah agung juga ada gitu ya. Okay. Karena urusan THR, urusan upah, itu selama masa pandemi ya. Jadi eh, tergantung nih bagaimana kita ngelola. Maka memang kita harus punya konsep, harus punya prinsip-prinsip yang tepat ya untuk diterapkan. Hmm. Itu kurang lebih lah itu gambarannya. Oke okay. luar biasa Pak Dendang. Nah kalau bicara eksekusi sendiri kan Pak, kan memang harus ada Sdm yang mumpuni ya. Yang harus bisa melakukan tugas ini gitu. Kalau kira-kira bicara kompetensinya Pak, nah pasti kan harus ada komunikasi gitu, ataupun empati ya. Nah selain dari itu, apalagi Pak, kompetensi yang diperlukan buat seseorang yang ingin menjadi pakar di uh, uh, bidang ini, yang pertama tentu kemampuan komunikasi. Jadilah seorang komunikator yang baik dan negosiatur yang baik. Jadi efektif komunikasi dan Negosiasi itu adalah dua kompetensi penting Di bidang Soft skillnya itu ya mas Sedangkan yang hard skillnya Atau kompetensi teknis Itu adalah Pemahaman tentang regulasi Karena kita mau berunding apapun Kalau nggak ada dasar regulasi Yang kita mengadang ngada gitu Seperti misalnya kita mau eh, Mengatur tentang cara pembayaran upah Ya, kan ada yang dirumahkan tuh, yeah. ada yang dirumahkan, ada yang WFH, uh, ya. mm -hmm. ada yang shifting gitu ya separuh di rumah atau hybrid kayak gitu. Itu aturan mainnya bagaimana? Itu kan sebenarnya belum ada aturan teknis dari pemerintah. Pemerintah menyerahkannya ke kita kita di tingkat perusahaan. Makan di awal pandemi itu kalau saya nggak salah bulan Maret, Ma ya. mm. Maret atau April itu keluar surat edaran si tahun 2020 itu mengenai ya mengatur secara umum aja sih sebenarnya jadi dalam dalam masa sulit seperti ini itu untuk bisa mempertahankan kelangsungan perusahaan kelangsungan kerja para karyawan maka eh, intinya dipersilahkan pengusaha dan pekerja itu duduk bareng berunding bersepakat baiknya gitu dan ya karena ada dasar dasar itu surat edaran yuk, kami pun berunding punya payung hukum sekalipun secara faktual memang nggak ada cara lain sih kalau selain duduk bareng bernegosiasi. Hmm. Tapi dengan munculnya regulasi kita itu lebih pede karena terutama sebenarnya teman-teman dari serikat pekerja sendiri juga punya perlu amunisi amunisi itu dalam arti kalau anggotanya nanya gitu kenapa kamu sepakat kayak gini dasarnya apa kan mereka harus bisa memperlihatkan dasar kemudian dasar-dasar faktualnya Misalnya, perusahaan membuka tentang kondisi, tentang penjualan, tentang inventory, ya, tentang segala macam yang mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban sebagaimana normalnya. Iya, iya. Jadi, hal-hal yang -hal seperti itu yang kita, kita harus siapkan. Oke, okay, baik, Pak. Lalu setelah komunikasi tadi empati, terus apa lagi pak kompetensi yang diperlukan seseorang buat sukses di bidang ini? Kalau yang yang kami rasakan itu memang ada beberapa poin penting ya. Tadi di awal kan saya menyampaikan bahwa prinsip dasar dialog itu sebenarnya adalah e, jiwa kemitraan atau semangat kemitraan. Yeah. Jadi kita ini partner begitu, jadi e, teman seperjuangan gitu. Ya kalau istilah yang lebih idealnya itu bagaimana kita itu pengusaha dan pekerja itu berhubungan dalam satu suasana emosional ikatan emosional sebagai partner sebagai teman seperjuangan untuk pertama mempertahankan kelangsungan bisnis yang kedua adalah kelangsungan kerja dari para karyawan itu itu yang ya. pertama ya basisnya kemitraan kedua keterbukaan informasi Nah ini diperlukan itu untuk munculnya saling percaya yang tadi juga saya sampaikan. Kalau ada rasa ketidakpercayaan itu pasti ada hambatan dalam dalam dialognya. Yeah. Nah kepercayaan itu kan salah satunya harus didukung oleh adanya keterbukaan informasi. Maka pada saat pandemi itu yang semula misalnya kita tidak terlalu membuka secara mendalam tentang kondisi perusahaan, mau ngomong kita harus buka. Ya, yeah situasi keuangan, penjualan, stok di gudang, ya. kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan perusahaan, hambatannya di mana. Jadi kita juga mengajak teman-teman serikat pekerja untuk masuk ke dalam problema-problema eh, bisnis yang kita hadapi, untuk kemudian dari keterbukaan informasi itu bisa dibangun kepercayaan, sehingga kita bisa lebih mudah itu mencapai satu kesepakatan. Dan yang berikutnya adalah memang dari sisi perusahaan maupun sisi serikat pekerjaannya sendiri harus tersedia SDM yang kompeten gitu, untuk membahas masalah ini dan harus komprehensif seperti yang kemarin kami alami itu dari pihak perusahaan sendiri itu lintas fungsi hadir semua gitu jadi kita menghadirkan bukan cuma orang HR tapi juga orang marketing kemudian orang production itu bicara semua gitu. dan itu yang mereka ungkapkan fakta-fakta gitu. jadi yang bicara adalah yang memang memegang proses gitu. jadi ketersediaan STM itu yang memadai dan yang kelima yang juga penting adalah keseimbangan kekuasaan hmm. biasanya kan kesannya begini kalau antara pengusaha pekerja itu seolah-olah pengusahanya lebih dominan kan Iya yeah, biasanya gitu ya itu ya. yang membuat kemudian ya, gitu. Nah itu kan sedikit banyak akan menghambat jadi seolah-olah seperti sepertinya bahwa serikat pekerja atau karyawan itu seperti nggak punya pilihan gitu, seperti nggak nggak boleh bilang keberatan atau nggak boleh berargumentasi. Jadi ini harus dikondisikan karena semangat partnership itu kan sebenarnya harus ada kesetaraan. Gitu. Iya iya betul kan? Iya. Harus ada kesetaraan. Jadi ya dari terutama dari sisi perusahaannya juga harus lebih lebih low profile ya lebih mau mendengarkan jangan cuma instruktif saja gitu ya termasuk juga kita juga minta dari sisi pekerja jangan hanya karena atas nama ini di belakang saya banyak anggota gitu ya yang komplain atau yang keberatan kemudian mereka selalu bilang pokoknya gitu ya harus mulai dibuang lah ya cara-cara sikap-sikap seperti itu gitu so, untuk itulah kan kita perlu dialog toh kalau mau demo pun ujung-ujungnya tetap aja harus dialog Betul enggak? Ya, nah, benar. <laughs> Bedanya satu, kayak satu tenang gitu, Pak ya. Betul, ngapain enggak capek-capek gitu kan? Yeah, Daripada yeah. mendingan <laughs> kita misalnya ya wakil masing-masing duduk di, di, meja perundingan yeah. kemudian kita ya, bicarakan semuanya ya. Enggak perlu juga tergesa-gesa gitu ya. Karena semua aspek kan harus harus dibahas gitu ya, harus harus hmm. harus diobrolin. Oke. itu masih banyak Pak Dadang ya. Nah kalau dari pengalaman bapak sendiri ya dengan menerapkan dialog sosial yang bagus ini dampaknya seperti apa pak untuk perusahaan maupun karyawan dampaknya ya karena ini empiris ini karena ada bukti ya karena kita juga mau spend waktu ya dan ya, pemikiran untuk mengolah dialog sosial ini kami itu sampai hampir sebulan sekali meeting berulang sekali oke okay. karena kami ya hampir sebulan sekali dua tahun itu Kebayang 2 dua tahun itu tiap bulan meeting karena kita juga selalu menunggu pengumuman dari Pak Luhut ini ppkm ini perpanjang apa enggak kan gitu <laughs> iya, kan ya karena itu ya. karena kita nunggu-nunggu nih kita udah boleh jualan nggak nih gitu kalau boleh jualan ya kita bisa memperbaiki ya. ekspor kita tapi kalau masih kita nggak boleh jualan ya toko-toko eh, juga orang masuk ke mall ada susah bagaimana kita mau jualan kan? itu sih sebenarnya gitu jadi beberapa pengaturan itu memang membuat kita itu bisnis tanah cara gitu ya dan itu membuat kita keuangannya terganggu jadi kita memantau terus karena kalau Mas Dos ingat dulu itu kan kita dua minggu sekali kan nunggu pengumuman betul nggak iya iya ppkm diperpanjang nggak gitu bagi kami itu sebenarnya kita lagi nunggu terus gitu ya oh pengumuman oh ini masih ini ya ya udah bulan ini atau minggu depan kita masih bisa ngerjain orang berapa banyak kapasitas yang mau dipasang itu kita ngobrol lagi belum kalau mau THR gimana nih kita dana nggak mencukupi misalnya terus bagaimana ngaturnya jadi ya kita harus dengan tabah dan tekun menjalani proses ini kita <laughs> <laughs> Oke, okay, siap luar biasa, Pak Dandang ya. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Nah, untuk pemirsa UGTV, kira-kira Pak Dandang ada pesan singkat nggak yang mau disampaikan? Ya, sebenarnya yang paling penting adalah itu tadi prinsip-prinsip ya, Jos ya. Yang penting kita harus membangun yang namanya keterbukaan, kemitraan, ya. Kemudian membangun dasar kepercayaan dan adanya kesetaraan itu harus mulai dibangun termasuk mungkin rekan kita sendiri juga harus dilatih barangkali ya, yang yeah. ini gitu ya, supaya nyambung, supaya nyambung. Oke, okay, baik kalau gitu sekali lagi terima kasih Pak Dang dan pemirsa TV. Sekian podcast episode kali ini. Kami berharap podcast ini bisa membawa manfaat dan ilmunya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya Jusandri Pamin Undur. Salam kompeten.